daripada Sabah, daripada Singapura. Mereka suka melihat package yang unik ini. So Dato' Awi adalah pilihan yang tepat kerana Dato' Awi pernah ada satu album bersama Search di tahun 1997, bikin wilayah. Agak sukar juga untuk kami mencari penyanyi untuk mengisi ruang dalam Search ini. Dato' Awi ini siapa? Saya tidak nampak lagi. Tak nampak lagi kerana siapa tu? Adalah yang disebut-sebut, tapi belum cukup menempati kriteria ataupun syarat yang kita ambil sebagai satu perkara yang sangat penting, dan bukan hanya setakat nyanyi, tetapi mereka mampu mengurus kerjaya. Mereka harus matang dalam muzik yang mereka anuti. Mereka juga mesti tahu mengawal pentas, mengawal suasana. Itu yang kami tidak jumpa. So akhirnya dengan persetujuan anggota-anggota lain seperti Kit, Din dan saya, kami memilih Dato' Awi. Dan tak sangka Dato' Awi sanggup dan memberi komitmen yang sangat tinggi. Peminat Search juga, peminat Dato' Awi, peminat Wings, mereka adalah daripada kelompok yang sama. Dapat datang bersama-sama melihat dan secara fizikal konsert yang mereka tunggu-tunggu, bermutu dan berkualiti tinggi, yang melibatkan band-band besar. So ini adalah peluang untuk mereka melihat yang apa yang dikatakan oleh mereka, bukan saya, apa yang dikatakan oleh mereka adalah kombinasi dua monster di antara Search dan Awi, di antara Search dan Dato' Awi, revise balik. Kerana dulu kita ingat hanya tempat yang kecil, tapi kali ini dengan keluasan yang lebih besar, kami akan menambah lagu-lagu, terutama daripada album Cinta Buatan Malaysia. Dan lagi 3 bulan Search akan mencecah 40 tahun di dalam pasaran muzik Malaysia. So kami akan teruskan pakej ini daripada Sabah, daripada Singapura. Mereka suka melihat pakej yang unik ini. So Dato' Awi adalah pilihan yang tepat kerana Dato' Awi pernah ada satu album bersama Search di tahun 1997, bikin wilayah. Rock adalah satu istilah yang selalu dikaitkan dengan energy. So satu perkara yang sangat berat sebenarnya untuk kita terjemahkan ataupun committed dengan genre rock ni. Kerana macam saya cakap tadi, bukan hanya setakat perform, tapi rock mempunyai satu falsafah yang tersendiri, terjemahan lagu dia, pengisian lagu dia, susunan muzik yang padat, sound yang berat, ada kadang-kadangnya tajam, ada kadang-kadangnya sangat memberi kejutan. So rock ni sesuatu yang tidak boleh diambil sebagai perkara yang sambil lewa. Kita harus serius, kita harus fokus, kerana muzik rock ini tidak memberi
kita atau tidak apa ni boleh buat secara suka-suka, kerana kita harus buat bersungguh-sungguh, fokus dan memberi apa ni, memberi muzik yang yang rock yang sebenar. Yang sebenar ni kita ada jawapan yang tepat pada dia kan. Ini kalau ada peminat-peminat netizen yang baru-baru nak naik yang minat rock, ini adalah jawapan yang padu kan, dengan legend kita, Watai kita sendiri. Kan kita tentang rambut lah kan. Pernah gunting rambut, dah berapa pendek, apa yang jadi kalau sekali jenis gunting rambut? Kacak lagi. Rambut ini adalah sebahagian daripada identiti rock. Sebab tu saya kata tadi, kita melihat secara luas. Apabila kita memilih genre rock ni, kita harus tampilkan keadaan kita bersesuaian dengan apa yang kita lakukan. Kebiasaannya rock punya identiti mempunyai rambut yang agak panjang, dan ramai yang berkata bukan hanya perform saja, mereka melihat rock ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Segala-galanya rock. Daripada cara dia berpakaian, cara dia menghias diri, cara dia perform on stage, posture dia, gerak-geri dia, dan segala-galanya melambangkan seseorang itu adalah seorang rockers. Secara pribadi, kumpulan grup rock di international yang kamu minat? Pada awalnya saya sangat fokus kepada rock yang yang membawa yang di dalam jalur heavy rock seperti Deep Purple. Kemudian saya start mendengar ataupun merujuk kepada rock yang agak progresif seperti Rush, dan saya dah mula melebarkan saya punya minat terhadap band rock seperti Van Halen, Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, Rainbow dan beberapa lagi band-band yang terkemuka waktu tu di era tahun lewat 70-an dan di era 80-an. Itu adalah rujukan yang biasa kami yang biasa kami gunakan. So itu juga mempengaruhi muzik rock yang kami buat ataupun kami lakukan hari hingga ke hari ini.